Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat beraktivitas kembali. Dan kita masih lanjut di proses renovasi empan, pengupasan tanah dan pembuatan pematan tambahan. Masih di lokasi pertama Empang Laboco. Ini sudah masuk hari yang ke-71 untuk hari ini. Tepatnya di hari Jumat tanggal 26 Januari tahun 2024. Dan untuk jumlah pekerja yang hadir bekerja yaitu sama seperti kemarin berjumlah 3 orang. Ini adalah 10 pontong pertama yang diisikan tanah untuk hari ini di hari yang ke-71. Dan sekarang sudah masuk jam 8 pagi. Ya, ini aneh. Jadi ini kebiasaan dasar mah terus. Oke, ini sekarang sudah masuk jam 1 lewat 10 menit. Sudah selesai sholat Jumat dan pekerja tanah juga sudah selesai makan siang, istirahat sebentar. Dan mereka melanjutkan lagi proses pengupasan atau pembukaan bekas pematan lama. Ini nanti akan masuk 10 pontong kedua untuk hari ini, di hari yang ke-71. Ini sekarang sudah jam 2 lewat 58 menit. Dan ini posisi saya berada di titik di mana pekerja tanah menaikkan tanah dan membuat pematang tambahan. Ini masih di sebelah selatan menuju sebelah timur. Jadi posisi saya berdiri di sini adalah sebelah timur ya teman-teman. Ini depan saya itu sebelah barat. Di sini tempat pekerja tanah melempar tanah itu sebelah utara dan di sini sebelah selatan. Jadi untuk hari ini di hari ke-71 tepatnya hari Jumat tanggal 26 Januari tahun 2024 pekerja tanah memperoleh sebanyak 20 pontong pas sama seperti kemarin. Dan secara keseluruhan jumlah pontong yang sudah diperoleh pekerja tanah itu 14 hari ya hitungannya. Setelah perhitungan ulang atau penerimaan gaji, pekerja tanah sudah memperoleh 294 pontong sampai dengan hari ini. Oke teman-teman, jadi untuk proses renovasi empang, pengupasan tanah dan pembuatan pematan tambahan di hari ke-71 cukup sampai di sini. Dan insya Allah besok kita masih akan lanjut terus. Oke, terima kasih banyak karena sudah menonton full konten video saya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.